徐阳就要来了，我的徒儿。一个涉世未深的毛头小子，你布局了十几万年，我来解决。很孤单吧？孤单？天蓝宗几乎已经没有人了，我们都走了，留下你一个人。可做的事一句都不和我说，总想着替我安排好一切。飞起来了，我们是想飞升了吗？开天。Hello guys, welcome back to Kobe Movie. Dan hari Selasa nih bos, kita bakal menunjukkan dua tokoh kesukaan kita, Dewa Suyang dan Bebang Lingfeng. Yang kemarin udah nonton spoiler pasti tahu, soalnya hampir terungkap kalau Suyang bakal naik ke alam atas. Yang paling penting sekarang di part 71 hari ini, kita semua bakal meriak. Akhirnya guru Suyang bisa kelihatan guys. Dan Suyang bakal membuka portal menuju ke alam atas. Wow, kok bisa min? Sebenarnya bukan portal sih, lebih tepatnya jalan yang menyambungkan kedua dunia. Mantap, ini bakal keren banget. So, maka dari itu, kita review sedikit dulu buat part kemarin, di mana kita semua sudah melihat. Suya akhirnya bertemu dengan raja dari para monster. Dia pun menundukkan sang raja dengan menggunakan pedang milik seniornya Ho Pu Fan. Dengan gitu, sang raja monster membawa Suya keluar dari sana. Pada akhirnya, dia menemui jalan keluar dari labirin monster. Kata si Suyang, itu bukanlah labirin, melainkan pembuluh darah atau meridian seseorang. Yang berarti, mereka itu memasuki ke tubuh seseorang yang tubuhnya raksasa gitu guys. Setelah berhasil keluar, Suyang melihat ada inti pantian, bulatan merah yang seperti matahari. Di tempat seperti ini, mirip dengan alam atas, energi spiritualnya sangat melimpah. Tetapi yang paling mantap kemarin adalah, akhirnya Suyang menemukan salah satu clue untuk naik ke alam atas, yaitu di dalam inti pantian ada seniornya Suyang guys, yang tidak lain adalah Ho Pu Fan. Mantap. Kira-kira bakal ngomong apa mereka ya? Sehingga dengan ini pun kita masuk ke intro ya guys. Kita berpindah kepada si gurunya Suyang, dia lagi asyik main catur Cina beserta temannya. Mimi kira gurunya kemana ya, ternyata masih hidup dan bersantai-santai. Sang guru mengatakan akhirnya muridku Suyang sudah mau datang. Di sini sang guru Jie Tian melawan Zhang Pai Shi, orang dari istana Wushou. Lebih tepatnya mereka berdua ini temannya guys. Suyang, jiu yao lai la. Semua di dunia peri sudah diberikan kepada Suyang. Tentu Pai Shi bingung, kenapa memberikan satu dunia seperti itu kepada bocah yang belum berpengalaman. Apalagi rencana ini sudah dibuat oleh guru Jue Tian selama ratusan ribu tahun. Ya, guru Jue Tian hanya merasa sudah waktunya bagi dia untuk melepaskan apa yang harus dilepaskan. Tetapi Zhang Pai Shi memastikan guys, melepaskan apa yang sudah Cui Tian lakukan itu tidaklah mudah, karena dia sudah menjadi musuh bagi semua iblis dan peri abadi. Jadi kalau diserahkan kepada Suyang, otomatis dia juga bakal jadi musuh bagi semua peri abadi dan iblis. Sebenarnya itu semua tidak ada masalah bagi guru Cui Tian ataupun si Suyang. Tetapi yang jadi masalah itu, kalau musuhnya seperti Zhang Pai Shi ini. Dia malas harus menyelesaikan masalah yang sudah diciptakan oleh Cui Tian. Sehingga langit di sana pun langsung berubah guys, menjadi penuh akan guntur. Ternyata keduanya memanas, kondisinya tidak baik dan tua. Daerah di sana malah hancur oleh adu kekuatan mereka berdua. Waduh, malah bertarung mereka berdua guys. Ini baru serem nih, pertarungan antara dua guru. Wah wah wah. Kita berpindah kepada Suyang dan seniornya.
Sang senior begitu senang karena sudah lama tidak meminum teh seduhannya Su Yang. Tetapi ternyata Su Yang tidak menyuduhkan teh untuk dia, guys. Melainkan buat dia sendiri. Ini mengartikan kalau Su Yang masih kesal nih. Dia pun bertanya kenapa seniornya tidak pernah muncul selama ribuan tahun. Padahal kan dia sudah berada di dunia bawah cukup lama. Ternyata sang guru itu sudah memerintahkan Pu Fan agar membantu Su Yang membuka semua pembuluh darah yang ada pada raksasa kemarin. Yaitu yang Su Yang bilang meridian itu, guys. Nah, sebenarnya si Pu Fan sudah berada di sini selama 10.000 tahun lebih dan selama itu, dia terus menggambarkan formasi sihir. Tidak ada satupun yang terlewatkan di sini. Barulah setelah mendengar fakta itu, Su Yang memberikannya teh. Tetapi dia masih penasaran, apa jangan-jangan kesembilan pecah segel itu ada hubungannya dengan raksasa ini. Yes, benar sekali. Sangat berhubungan malah. Jadi raksasa ini sudah lama ditemukan oleh guru Cui Tian dan disimpan. Nah, ceritanya gini, guys. Ketika kesembilan segel digabungkan, itu bakal menjadi pengendali buat si raksasa ini. Jadi Su Yang mengumpulkan kesembilan pecahan segel buat mengendalikan raksasa ini. Tetapi buat apa dikendalikan, guys? Mari kita lihat. Yang ternyata, raksasa ini bisa dikendalikan untuk membuka langit. Wow, gila. Besar banget dong. Berarti dialah yang bakal membuat Su Yang naik ke alam atas. Karena raksasa inilah yang bisa menghubungkan kedua dunia. Kesembilan pecahan segel sudah terkumpul komplit. Senior Ho Pu Fan merasa kasihan kepada Su Yang. Selama puluhan ribu tahun ini, dia selalu sendirian di Sekte Tianlan. Karena para senior dan gurunya sudah naik ke alam atas duluan. Sementara dia tidak pernah ikut alias tidak pernah bisa, guys. Pasti sangat kesepian ya kan? Tetapi Su Yang sudah tidak peduli. Segera dia gabungkan ke 9 pecahan segel itu dan tuar. Terciptalah sebuah bulatan kompas untuk mengendalikan sang raksasa. Kita beralih kepada Ting Feng bersama yang lainnya. Mereka sedang asyik mengambil barang-barang yang ada di sini, seperti tanaman dan lain-lainnya. Tetapi tiba-tiba, ada formasi teleportasi yang mengiling mereka. Dan duar. Mereka dipindahkan ke Sekte Tianlan langsung. Barulah setelah itu gantian Su Yang dan seniornya. Para murid merasa masih belum cukup mengumpulkan barang-barang yang ada di tempat tadi. Contohnya ada batu giok beserta banyak tanaman langka yang belum sempat diambil, guys. Tentu Pu Fan melihat mereka semua, dia melihat ada si Lo Xian. Dia langsung kesal, guys, dan menangkap dirinya. Kenapa ini orang bisa ada di Sekte Tianlan? Bukankah ini sang pencuri hebat Lo Xian yang sudah menipu semua peri abadi dan iblis? Lo Xian mengaku dia sekarang sudah menjadi orang dari Sekte Tianlan. Selain itu, dia juga sudah mencuci tangannya bersih-bersih. Yang pada artinya, udah gak mencuri lagi, guys. Su Yang pun mengiyakan hal itu. Pu Fan merasa panik. Harusnya dia membangun image atau citra baik di hadapan para junior Sekte Tianlan. Bukannya kelihatan barbar di hadapan mereka, ya kan? Nah, sebagai salah satu seniornya Su Yang, dia pun langsung sok ganteng di hadapan para junior. Ya elah, ini membangun citra atau mau tebar pesona nih? Pu Fan pun mulai menceritakan masa lalunya Su Yang, di mana dia pernah tersesat saat memilih binatang tunggangan di Sekte 10.000 binatang. Emangnya Lord Satu ini buta map, guys, tersesat mulu dia. Selain itu, dulu sang guru sangat memanjakan dirinya. Guru Cui Tian tahu Su Yang itu sangat suka akan harta. Jadi dia memerintahkan semua sekte besar agar membiarkan Su Yang memainkan harta mereka sesuka hati dia, guys. Buset,
Kayaknya Su Yang ini murid paling disayang sama gurunya ya. Banyak sekali cerita masa lalunya Su Yang. Tetapi ada satu cerita yang membuat Su Yang kesal. Yaitu cerita seorang wanita yang bernama Po Ling Er. Dia ini paling suka menempel dengan Su Yang di zaman dulu. Langsung kesal tuh si Su Yang dengarnya tuh. Pada akhirnya senior Pu Fa mengaku kalau dia sendiri tidak tahu apa yang direncanakan oleh sang guru buat si Su Yang. Karena sebelum Pu Fa turun ke dunia bawah aja nih, dia baru dikasih tahu soal raksasa yang mau diberikan kepada Su Yang nanti. Su Yang merasa semua hal itu sengaja disiapkan oleh mereka supaya bisa membuat dirinya bahagia. Tetapi semuanya dirahasiakan, gak ada satupun yang dikasih tahu. Sang senior hanya bisa meminta Su Yang untuk melampiaskan amarahnya kepada dia. Tetapi saat Su Yang berumur 5 tahun aja, si Pu Fan udah gak bisa melawan dia guys. Buset, kuat banget nih Su Yang ya. Auto tersipu malu deh si Pu Fan tuh. Kau dilampiasin emosi ke dia, bisa-bisa meninggo ini. Su Yang memberikan kembali pedang miliknya. Pu Fan bisa merasakan betul guru Cui Tian kali ini bakal dihabisi. Karena si Su Yang marahnya bukan main. Tidak sesuai ekspektasi mereka nih. Su Yang pun memerintahkan para murid agar mengumpulkan semua makhluk abadi dan iblis agar menunggu di alun-alun. Setelah semua dikumpulkan di depan alun-alun, mereka melihat sosok Ho Pu Fan itu langsung ketakutan. Mereka takut kepada Pu Fan yang bakal balas dendam guys. Jadi di alam atas, Pu Fan ini terkenal sebagai dewa kematian. Karena dia paling suka menghabisi para dewa atau para iblis. Kuat banget dia pokoknya. Sekali tatapan aja langsung membuat mereka semua yang mengenalnya auto ketakutan ketar-ketir. Su Yang segera mengeluarkan kompas raksasa yang dia dapatkan tadi. Formasi besar pun diciptakan. Tiba-tiba gempa besar terjadi. Yang ternyata guys, hari ini Su Yang bakal membuka jalan untuk menuju ke alam atas. Dan yang kalian mesti tahu adalah Sekte Tianlan itu ternyata berada di puncak ujung jarinya sang raksasa. Kalian lihat tuh bentuknya seperti tangannya sedang menunjuk ke atas ya kan? Jadi Su Yang kendalikan si raksasa untuk membuka langit, membuka jalan ke alam atas dan tuar. Ini bakal seru banget nih. Apa yang bakal terjadi di alam atas ya guys? Pasti musuh-musuhnya jauh lebih kuat daripada alam Hongmeng. Dan gimanakah reaksi gurunya nanti setelah bertemu dengan Su Yang? So langsung saja kita masuk ke bagian review buat part 72 LKSWN episode 74 Lian Shishuanian. Oke guys, langsung saja. Tapi yang spoiler kali ini sungguh aneh. Harusnya kan mereka sudah sampai ke jalan menuju alam atas. Tetapi kenapa tidak ada kekuatan guntur yang menghalangi mereka ya? Sementara itu, ada salah satu sekte yang tidak memingketahui asal mana nanti bakal dihabisi oleh Lo Xian bersama si Su Yang. Ini kenapa nih tiba-tiba seperti ini? Wah, Mimin masih gak ngerti. Tidak ada clue buat episode depan ya guys. Agak bingung jujur aja. Tapi yang pasti mereka bakal menuju ke alam atas. So kita tunggu lagi ya guys untuk part 72 nya Lian Chishuanian di hari Sabtu. Update lagi nanti buat tonton selanjutnya dan pastinya cuma di sini. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimo pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, kalau gitu, see you guys.